Selamat siang. Masih berjumpa lagi bersama Ahmad Zubair di channel. Kali ini posisi kita sementara lagi Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah. Posisi kita sandar di dekat Sah Bandar Kumai. Kita lihat pemandangannya ya. Sah Bandar yang warna biru. Yang warna biru itu coy, Sah Bandar itu coy. Yang warna biru itu Sah Bandar. Rencana kapal akan berlabuh Jangkar tanggal 20 di Muara Kumai. Karena kapalnya ada jalan, PPKM jadi perpanjang. Kali ini kita akan melihat yuk. Dan itu akan dari warung, banyak warung guys, warung ikan, goreng ikan bakar, tempat bersantai enak gitu. Suasananya adem di pinggir pantai kan, woi, pinggir laut, kosip. Ini di Kumai ini di depan pelabuhan banyak sekali apa namanya sarang burung walet. Nah itu tuh rumah yang tinggi-tinggi itu tuh. Itu sarangnya burung walet. Suaranya itu kedengeran kan? Suara gemericik. Gemericik burung walet. Nah. Oh, itu tuh rumahnya tinggi-tinggi itu bukan apa ya? Rumah plus sarang burung walet, Bos. Jadi sini rata-rata apa di Kumai ini banyak yang biara budidayakan burung walet, sarang burung walet. Nah, yang di sini nih, lihat nih, yang lebar di dekat Sah Bandar ini parkiran motor truk. Itu buat kapal-kapal lurus jenis kalau di pel nih, buat kapal lurus itu kapal Egon. Nah, jangan lupa naik kapal Egon. Kapalnya jos, ya dijamin puas naik kapal pel ya. Ini kapal yang lagi kita ekspos ini KM Tabu miliknya PT Pel nih, jos juga ini bos. Ntar kalau habis PKM pada naik kapal KM Awu ya. Kapalnya bersih, indah. Jamin puas, oke? Laju kan pemandangannya? Oh, dari si bos. Kita lihat di samping sebelah kanan ini banyak apa? Banyak pulau-pulau. Banyak pulau-pulau. Pulau itu ada penghuninya itu Kumai Seberang namanya. Di sana banyak penghuninya. Nah, di sini ini kan perahu-perahu nelayan banyak. Ini di depan kapal kita ada kapal swasta atau kapal apa kayak kapal Dharma. Kita zoom dulu, kita zoom. Nah, oh, ada speedboat itu yang mau menuju ke, lihat kan? Nah, itu speedboat itu mau menuju ke Kumai Seberang ya, di Seberang. Oke, sekian video dari kami dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ahmad Zubaidi. Oke, yang udah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum subscribe saya mohon untuk di subscribe oke, karena dengan subscribe Anda menambah semangat dan motivasi untuk saya membuat konten-konten yang bagus selanjutnya. Oke kawan, jangan di skip ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.